Kementerian Dalam Negeri KDN dan Kementerian Sumber Manusia KSM akan bermesyuarat Selasa depan bagi menambah baik aspek pengurusan pekerja asing di negara ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata beliau dan Menteri KSM Steven Sim akan membincangkan isu membabitkan majikan tidak mematuhi undang-undang yang dipersetujui melalui jawatankuasa bersama KSM. Katanya isu lain yang akan dibincangkan membabitkan undang-undang Akta Pasport dan Akta Kerja di bawah Jabatan Immigration serta kes eksploitasi pekerja asing. Beliau berkata selepas Majlis Amanat Menteri KDN 2024 pada 9 Januari. Mendalui perbincangan kami, soal majikan buat masuk, kemudian buat masuk pekerja tak ada pekerjaan, ya. Soal majikan tak comply dengan aspek naziran yang kami persetujui melalui jawatankuasa bersama dengan KSM, soal undang-undang yang sedia ada baik di bawah Akta Immigration, Akta Pasport, Akta Kerja, apa saja menjadi tumpuan kami pada 16 bulan nanti untuk meneliti aspek kepatuhan. Sebab konsep yang kami nak gunakan sekarang adalah yang kita sebut ni simptom. Simptom ni berlaku di hiliran. Jadi kita kena jernihkan dulu di hulu. Ha, jadi dari segi aspek undang-undangnya, ada lagi tak yang perlu kita tambah baik? Ya, dari segi penguatkuasaannya, ya, semuanya perkara itu akan menjadi fokus perbincangan kami pada 16 bulan sesuai dengan arahan Kabinet kepada KDN dan KSM.